Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan para kiai semua yang hadir di sini dari MUI Kota Bogor, MUI Kabupaten Bogor, MUI Kota Depok, para kiai dari MUI Kecamatan di 3 kabupaten dan kota yang saya sebutkan tadi, yang kami muliakan para narasumber ngaji kebangsaan pada siang hari ini, yang pertama Pak Irjen Pol Insinyur Hamdi sedang dalam perjalanan ya. Lalu kemudian Kombes Pol Ponco dari Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Mabes Polri, Kiai Nur Huda dari Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ustadz Haris Amir Falah, Sohibul Wilayah, Pembina Hubul Waton Indonesia 19, Ketua Umum MUI Kota Bogor, Kiai Haji TB Muhyiddin, itu Bagus Muhyiddin mungkin ya, TB. Lalu ada Sekum, Kiai Haji Ade Syarmidi, Kiai Rahmatullah. Terima kasih para kiai semua, wasilah saya ini, tadi saudara saya ini. Terima kasih para kiai semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajaha di Hubul Waton Indonesia ini. Kami sebenarnya apa, tempat ekowisata ya, ekosiawisata sekaligus tempat pembinaan izin terhadap pembinaan eks narapidana kasus terorisme. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai semua, izin kami ingin menyampaikan bahwasanya keinginan kami BPET MUI, badan baru di Majelis Ulama Indonesia Pusat yang didirikan pasca Munas 2020, adalah lembaga yang didirikan, dibentuk oleh MUI dalam rangka ikut terlibat dalam pencegahan ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Hari ini BPET hanya ada di MUI Pusat. Mudah-mudahan ke depan ada BPET di provinsi dan di kabupaten kota. Para kiai semua, izinkan kami menyampaikan bahwasanya acara ini memang sengaja kami adakan di acara di lokasi ini, di Lewi Pengaduan. Kita bisa, mungkin kami bisa gelar itu di hotel. Kita mungkin minjem aula dari pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, banyak tua sekali, Pak Gentongan yang cukup tua, dan ada banyak pondok pesantren yang lain. Kami sengaja ke sini untuk memperlihatkan para kiai semuanya bahwasanya problem terorisme hadir nyata di depan mata kita. Contohnya di sebelah kanan saya ini Ustadz Haris, dulunya adalah salah satu dari pimpinan JAK, Jamaah Ansharul Khilafah. Jadi dan sudah sangat wasatiyah, tidak bisa diragukan kembali, tidak diragukan kemoderasiannya, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya tidak bisa diragukan lagi karena ada proses-proses pembinaan yang dilakukan oleh negara. Ini juga sebagai wahana para kiai semua dari Depok, dari Kota Bogor, dari Kabupaten Bogor. Mungkin hari ini datangnya bersama-sama, mungkin lain kali dengan keluarga ke sini, silaturahmi, datang ke sini, berekreasi di sini, melihat, membantu rekan-rekan dari Hubul Waton Indonesia
supaya tidak mengulangi apa yang dulu mereka pernah lakukan dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia. Itu niatan kami, memperkenalkan lokasi ini. Semoga nanti para kiai semua tidak merasa bosan dengan lokasi yang kami pilih. Dan ini bukti nyata bahwasannya MUI di pusat sangat peduli dengan keberadaan teman-teman mantan narapidana kasus terorisme. Sebelumnya, kami di MUI pusat, khususnya di BPET, sudah menginisiasi satu buah forum. Kalau tidak salah, sebulan yang lalu, pimpinan MUI bertemu dengan para mantan HTI, Jamaah Islamiyah, NII, JAK, JAD, ISIS, dan yang lain-lain. Kira-kira ada 10 orang yang kami undang bertemu dengan pimpinan MUI. Semoga ke depan nanti banyak silaturahmi juga. Para kiai di sini silakan bersilaturahmi ke Ustaz Haris untuk bisa melakukan apa yang bisa kita gelorakan untuk menjaga kedamaian di negara kita tercinta ini. Memang betul, Kiai Muhyiddin, MUI sudah sangat wasatiyah, sudah sangat ahlus sunnah wal jamaah, sudah sangat moderat. Kenapa kemudian kita lakukan ngaji kebangsaan ini mengundang? Karena magnetnya di kiai semua. Untuk membina umat ada di para kiai semua. Bersentuhan langsung adalah kiai semua di lapangan. Kami mungkin, saya punya jamaah di masjid, terbatas. Kalau waktunya juga sangat terbatas. Nah, kiai semualah yang menjadi wasilah untuk bisa memberikan pencegahan, deteksi dini. Nanti ada para narasumber yang akan memberikan materi-materi yang akan di lapangan para kiai itu gunakan untuk melakukan mendorong, mengedukasi masyarakat untuk bisa tidak terlibat dalam aksi-aksi ekstremisme dan terorisme. Kenapa Bogor? Sebelumnya kami lakukan di DKI Jakarta, mengundang MUI kecamatan seluruh DKI Jakarta, MUI Kota Madya dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang lalu. Argumentasinya, banyak penelitian menjadikan Jakarta sebagai target teroris. Kenapa di Bogor? Satu riset saya, Bogor, aksi terorisme tadi saya ngobrol dengan Ustaz Haris. Bogor ini, kalau ada aksi terorisme, pasti ada satu pelaku yang ada dari Bogor. Pelaku atau beberapa, dan jaringan yang ada di Bogor. Tentu bukan bagian dari pemahaman yang wasatiyah, tapi ada satu kecil atau beberapa kelompok, satu dua kelompok yang tadi disebut oleh Kiai Muhyiddin, orang-orang yang merasa benar sendiri, merasa paling benar. Nah, itulah yang kemudian menjadi inisiatif kami melakukan ngaji kebangsaan. Kota Bogor selalu saja ada pelaku-pelaku dari Bogor. Salah satu contoh, mungkin para kiai semua sudah sangat familiar, Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud. Ya, pernah dengar ya, para kiai semua, 2017-18 itu muncul ke permukaan, itu menjadi shelter dari kepergian warga negara Indonesia ke Suriah. Akhirnya itu ditutup, kalau tidak salah ya para kiai ya. Nah, waktu itu pula saya berkonsultasi dengan MUI Kabupaten Bogor, kebetulan guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji, guru saya di UIN. Nah, kemudian itu ditutup, dan ada banyak kasus yang lain lagi. Nah, mungkin itu hanya menjadi bahan introspeksi kita semua. Saya dengan keyakinan penuh, kami dengan keyakinan penuh sudah sangat paham, para kiai semua sangat wasatiyah. Tapi bagaimana menularkan gagasan-gagasan wasatiyah kepada masyarakat, ini yang menjadi tugas kita bersama. Pemerintah
tidak bisa jalan sendiri. TNI tidak bisa jalan sendiri. Polri tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah daerah tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ada masyarakat. Nah, ujung tombaknya juga salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia di tingkat kecamatan, kabupaten, kalaupun ada nanti ada di kelurahan. Nah, itu menurut hal-hal yang kami pikir penting untuk kami garis bawahi kenapa Bogor menjadi salah satu wilayah yang kita adakan ngaji kebangsaan untuk menularkan semangat Islam wasatiyah dalam mencegah aksi terorisme dan pemahaman ekstrim yang berkembang di masyarakat. Jadi alhamdulillah BPET MUI adalah lembaga yang didirikan oleh para kiai, para ulama yang isinya adalah orang-orang peneliti akademisi yang concern di isu terorisme lebih dari 15 tahun. Jadi tidak bisa diragukan kembali. Semoga nanti ini menjadi awal saja untuk kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan MUI di tiga wilayah. Dan kami berharap gayung bersambut tadi dari Sekum Kota Bogor menyampaikan Pak Ustadz, kami butuh untuk narasumber pencegahan ekstremisme di kalangan anak muda. Insya Allah kami siap, disampaikan saja undangannya. Ada Pak Wahid Ridwan, ini tinggal di Cilenda ya, di warga Kota Bogor. Silakan nanti bisa komunikasi atau saya, atau tadi ada teman-teman dari BPET, ada Ustadz Makmun Rashid yang sangat kenceng di media sosial untuk melakukan kontra narasi terhadap ekstremisme dan terorisme. Kami sangat terbuka dengan hal-hal yang positif untuk kerjasama, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan datang. Kira-kira itu saja. Kami mohon maaf para kiai semua, para ustaz semua, ada ustazah di sana. Kami mohon maaf kalau dalam hal penerimaan tempat makan, minum, segala macam itu kurang berkenan. Atau tadi ada sempat nyasar, ya itulah dinamikanya ya, seperti itu. Mudah-mudahan itu jadi memori, kenangan yang akan dibawa. Dan mudah-mudahan Ustaz Haris, para kiai ingin kembali datang ke sini. Mohon maaf sekali lagi, beribu-ribu maaf para kiai sohibul fadilah yang kami muliakan. Semoga apa yang kami laksanakan ini dan kita ikuti ini menjadikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.